Terima kasih karena menonton video ini, dan dalam channel ini terdapat banyak video menarik untuk Anda tonton. Sekian dan terima kasih. Selamat petang kepada seluruh peminat bola sepak Malaysia. Berita hari ini ialah pasukan JDT lebarkan sayap ke Singapura. Pasukan JDT melebarkan sayapnya ke seberang tembak apabila menandatangani perjanjian persefahaman dengan Persekutuan Bola Sepak yang melibatkan kerjasama dalam pembangunan bola sepak. Majelis mendatangani perjanjian itu adalah sebagian daripada acara sempena lewatan rasmi TMJ yang juga pemilik JDT. Menerusi hantaran di laman sosial rasmi, yaitu TMJ, perlawanan Causeway Derby yang pernah popular suatu masa dahulu akan kembali diadakan pada tahun hadapan, melibatkan pasukan pilihan Johor dan pasukan pilihan Singapura. Katanya, baginda akan turut diiringi oleh Menteri Kebudayaan Masyarakat dan Belia Singapura yang menyaksikan sesi menandatangani memorandum persefahaman antara Persekutuan Bola Sepak Johor dan FAS. Perjanjian itu akan melibatkan kerjasama dalam pembangunan bola sepak, termasuk pembentukan kejohanan acara bola sepak tahunan antara pasukan Johor dan Singapura mulai 2024 atas kenyataan itu. Prestasi bola sepak Singapura kini berada pada tahap yang membimbangkan apabila dilihat sering menjadi pasukan belasan dalam kejohanan peringkat bawah umur. Sekaligus, kerjasama dengan pasukan JDT ini dianggap sebagai langkah awal untuk membentuk pasukan remaja bagi memulihkan semula image Singapura di bola sepak antara bangsa. Pasukan JDT mempunyai akademi bola sepak sendiri yang memberi fokus kepada perkembangan pemain bola sepak remaja dalam masa yang sama, dan tidak melupakan pelajaran dalam fasiliti dan keadaan yang kondusif untuk perkembangan remaja. Akademi JDT juga telah mencapai banyak kejayaan di dalam dan di luar negara dengan meraih 25 trofi, selain berjaya melahirkan ramai pemain berkualiti yang dinaikkan pangkat ke pasukan utama seperti Arif Aiman, Feroz Baharudin, dan Ramadan Saifullah. Skuad B12 JDT berjaya muncul juara Garuda International Cup 3 pada tahun ini selepas menewaskan pasukan Asyok Merah dari Indonesia, sekaligus membuktikan kemajuan yang dicapai oleh Akademi JDT. Terima kasih karena menonton video ini sehingga habis, dan dalam penghujung video ini terdapat banyak video menarik untuk Anda tonton. Dan jangan lupa untuk menyokong channel ini dengan cara menekan butang subscribe, komen, like, dan share. Sekian dan terima kasih. Jumpa Anda pada video yang akan datang.